itu bergantung pada hutan, tidak bisa dilakukan sendiri. Itu prinsip utama para pelaku ini kami tunjukkan. Ada beberapa fakta yang menarik. Cuma dia masih di mana? Masih di Surabaya, Jakarta. Pelaku itu sendiri kami rangkai dari tahun 2008 sejak kasusnya Rasulullah sebagai pahlawan terpidana kasus yang di dalam kasus korupsi hutan dan jelas melakukan korupsi melawan perbuatan hukum merugikan keuangan negara. Dia mengakui bahwa sebagian besar kayu yang dibeli dari perusahaan itu yang tercemar korupsi di sebagian besar digunakan dalam pembuatan gedung. Ini direktur keuangannya sendiri yang ngaku bahwa selama ini rekan-rekan NGO dan peneliti hutan mengatakan sebagian apa kayu RAPP itu dari hutan alam. Tapi kan perusahaan RAPP selalu penting bahwa mereka tidak melakukan apa gubernur kertas mereka tidak dari hutan alam. Nyatanya di kesaksian di kasusnya Suwanda direktur keuangannya mengaku sendiri. Nah ini fakta yang paling penting yang kita coba kami paparkan ke rekan-rekan semua. Lalu dari kesaksian para korporasi di kasusnya Alwi ada lima perusahaan yang bergerak di bidang materi, tiga berafiliasi dengan RAPP atau April, dua berafiliasi dengan IKPP, Araba Bagi atau APP. Pertanyaannya dengan data yang ada menyatakan ada 14 dan itu diungkapkan ketika yang dari ganti bahwa menyatakan bahwa uang itu tidak itu yang pada saat itu kita semua menyatakan ini putusan yang tidak tepat. Dan sekarang setelah berjalan lebih 5 tahun itu kemungkinannya begini, bagaimana ada dua hal yang kita penting sebenarnya. Pertama, bagaimana Satgas Mafia Hukum menyatakan bahwa benar telah terjadi pengeluaran yang ketiga yang sebenarnya tidak berulang, tidak tepat. Dan kemudian kita hari juga hasil SP3 apakah surat perintah itu juga telah dilakukan eksaminasi dengan mengundang beberapa ahli di bidang mantan kepolisian, Jenderal Bambang Widodo Umar, kemudian ada mantan kejaksaan tinggi, mantan hakim dan beberapa peneliti, dan itu bersama ICW kita melakukan bedah kembali putusan itu. Dan jelas di sana dinyatakan bahwa Mas Hermanesi ini menyatakan bahwa yuridis formal dari penghentian ini yang dilakukan polisi ini tidak cukup bukti ini lemah kasus hasil putusan hakim dalam kasus KPK seperti yang dikatakan Mas Dio tadi. Jadi dari pantauan kita paling tidak saat ini ada 3 perusahaan yang diindikasikan terlibat dalam kasus SP3 dan juga terlibat kasus putusan korupsi yang melibatkan mata bupati Kelawan, ya, dan beberapa mantan kepala dinas. Hubungan ketiga ini membuat kita semakin yakin bahwa kejahatan korporasi itu masih berjalan hingga hari ini. Kenapa kita bilang itu? Karena jelas dalam kasus korupsi itu tidak hanya pemberi, penerimanya tidak hanya penerima, pemberi itu sama. Dan sampai hari ini pemberi itu tidak dilakukan apa. Jadi kita melihat bahwa selagi pemberi inisiatif untuk melakukan tindakan korupsi itu masih berjalan pada hari ini, berarti kejahatan itu masih berjalan. Bagaimana kita membuktikan itu? Yang pemberinya tetap minimal paling tidak ada 3 perusahaan yang secara hukum itu dinyatakan terlibat dalam kasus kejahatan korupsi. Dalam kejahatan korupsi dan saksi kata lebih lagi salah satu perusahaannya sampai hari ini tidak pernah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Jadi legalitas yang dinyatakan yang diputuskan terhadap Arwin bahwa dia mengeluarkan izin Manpolo itu bersalah
itu apa nyata pada hari ini dan itu tidak pernah diverifikasi oleh teman-teman. Jadi dari beberapa perusahaan yang sudah terlibat dalam kasus ini salah satu perusahaan. Kita saat ini sangat merindukan adanya upaya penegakan hukum, terutama sekali di sektor kehutanan. Karena masyarakat saat ini dalam posisi krisis kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum. Nah, seperti temuan yang disampaikan oleh teman-teman Rio Crescent Trail tadi, bahwa upaya penegakan hukum ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa menyelamatkan sisa tutupan hutan alam yang ada.